Dari mana, Mbak? Saya dari Kayangan. Hah? Kayangan? Mbak, ya. kalau saya kumbang, Mbak pasti madunya. Kayak kampungan sekali itu, pantun tak? Begini, kalau saya malam berarti Mbak adalah bintangnya. Masih kampungan. Begini saja, kita baku balas-balas pantun. Nanti saya kasih ki pantun, kamu yang balas, boleh? Boleh. Oke ya, balas ya. Boleh, kayak teka-teki saja di. Ya, nah. Saya mulai nah. Iya. Kalau aku adalah kaca. Saya adalah matanya. Kacamata dong. Jadi? Lagi nah. Ya, boleh. Jika aku adalah sisir. Saya pasti kutunya. Sisir kutu. Lagi ya. Jika aku adalah pisang. Mbak ini jangki bercanda. Masa saya monyet? Mana ada monyet ganteng begini. Oke, lagi-lagi ya. Boleh. Jika aku lapar, mati bareng-bareng, tipis dompet. Kebetulan belum pakai gajian ini, Mbak. Jika aku lapar, sini. Jika aku lapar, saya akan bawa kamu ke tempat yang enak makanannya. Apa ini? Nah, ini nih jawabannya. Kalau aku lapar, ya lapar rice dong. Harum lagi. Tapi ayo nih, yuk. Ini nih. Kalau lapar harus ke sini. Nah, ini dia lapar rice-nya. Ini adalah rendang, ini cheese, ini black pepper. Ada lapar rice-nya juga. Nah, saya sampai turun dari Kayangan hanya karena lapar rice ini adalah makanan yang terenak. Ya, mari kita makan sesuai selera. Kamu mau makan apa? Sembarang mau saya. Weh, Cambang, bisa titip KTP di sini, Cambang? Tidak bisa. Tidak ada dokatku, Bella. Baru berapa semua itu harganya? Semuanya itu 100 semua itu. Lagi promo di bulan ini. Apa 100 ribu? 100 ribu. Semua itu? Semua. Murah anak Cambang? Murah, kan bulan ini belum promo. Beli satu gratis satu. Pantasan banyak. Kalau begitu gak bisa ikutan ke sini, ya. Cambang. Gak perlu KTP. Nak cepatan ke sini. Oke, Cambang. Wahai bidadariku, makanlah kamu sepuasnya. Kalau kamu makan tiga, saya juga makan tiga. Iyalah, pasti bisa makan. Karena enak sekali. Lagian lapar rice ini, sampai bulan Desember, lagi ada promo, beli satu gratis satu. Kenapa kita tahu? Iyalah, saya kan bidadari dari Kayangan. Tapi, enggak jadi, Ciki, titip KTP kan? Hah?